sobat semuanya, berjumpa lagi di channel Kaca Lensa. Salam sehat selalu. Hari ini jam 4:30 sore di Surabaya, kita mau ajak kalian berburu kuliner nasi goreng yang enak guys, tersembunyi di tengah perumahan mewah di Surabaya guys. Tepatnya kita sekarang lagi ada di perumahan Kertajaya Indah Timur guys, yang tepat di sebelah kiri Mall Galaxy GM Surabaya guys. Nah ini di dekat sini ada nasi goreng yang sudah puluhan tahun ada di depan rumah mewah di Surabaya sini guys. Nah ini dia, kita sudah sampai, namanya nasi goreng Pak Mo guys. Yuk kita cari parkir dulu ya guys. Nah ini semua adalah pesanan orang ya guys. Jadi pelanggan Pak Mo kebanyakan telepon, jadi nanti tinggal ambil aja guys. Saking rame sampai dicatat guys. Yo, terus, depan, kiri. Terus, terus. Yuk langsung aja kita pesen. Kali ini kita pesen nasi gorengnya guys. Ini kapan pedesnya? Ya. Oke, ini kapan pedesnya apa ini? Saya kelas, lalu. Itu klinik apa? Klinik, ini dia klinik pedes. Ya, ya, lalu, sekurangnya aja. Ya.
Ini dia guys penampakannya guys. Jadinya kita makan di mobil lagi ya guys. Karena Pak Mo tidak menyediakan tempat makan langsung guys. Yuk kita rasain guys. Nah ini. Enak. Enak ini guys. Pantas ramai sekali Pak Mo ini. Buat kalian yang mau beli sebaiknya telepon dulu ya guys, karena Pak Mo sudah melayani banyak pesanan. Pesanan orang yang telepon-telepon dulu guys. Memang nasi goreng satu ini memang legend. Nah, jadi Pak Mo ini rasa nasi gorengnya ada ciri khas sendiri ya. Jadi beda dengan nasi goreng Pak Tohir atau dengan yang di asrama haji. Masing-masing punya keunikan tersendiri guys. Nasinya ini teksturnya pas banget buat nasi goreng, jadi agak keras-keras gitu guys. Oke guys, kita mau lanjut makan dulu. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.